kembali ke gerakan pemuda cinta. Jadi gerakan ini sekarang kita sudah memahami baik gerakan itu sudah masuk makna perintah. Iya. Gus, ya. Jadi memang harus perintah itu memang sesuai dengan ya koridor termasuk di dalam Asmaul Husna juga termasuk sebagai gerakan dari perintah seorang mursyid dan guru dan bla-bla kita harus meyakini gitu kan. Iya, kita harus mengaktivasikan komponen dalam diri kita baik indera lahir maupun indera batin ini harus diaktifkan, diaktifkannya digerakkan, difungsikan, digerakkan. Kalau enggak potensi itu mati. Sebagai pemuda yang sudah ikut bertarikat kemudian terhalang oleh orang tua, dalam artian orang tua ini dereng semerap tarikat ngeten niku ya napa kita menanggapine. Hati-hati, jangan orang tua enggak boleh buruk sangka. Kalian tidak boleh merasa lebih baik dari orang tua. Kalau merasa lebih baik, lebih tahu, lebih beriman, lebih dekat dengan Allah, ya makanya itu terus jadi penghalang. Padahal orang tua itu bukan penghalang, penghantar. Rubahlah prasangkamu dari buruk ke baik, dari baik ke lebih baik. Pandanglah orang tuamu sebagai orang tua yang tentu kamu berasal dari mana. Maka salah pandangan menganggap atau menyangka orang tuamu belum bertarekat itu salah, keliru. Kalau orang tuanya ya berbelit kasih gimana? Jadi memusuhi kita. Ya itu juga sudut pandang yang keliru. Kalau hati kita baik, soleh kita tidak akan merasa dimusuhi orang tua atau dipilih kasihi. Jadi prasangka buruk juga. Ya iya. Karena itu yang paling mendasar. Buruk sangka itu paling mendasari semua kesalahan dan dosa. Semua berasal dari prasangka buruk. Dan nasib seseorang itu juga mayoritasnya itu ditentukan oleh prasangkanya sendiri. Kepada Allah, Rasulullah, guru, orang tua, ini harga mati. Jeneng harga mati kok kalian dinyang. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Kita harga mati kita dilarang keras buruk sangka. Walau pokoknya. Dan kita Allah, Rasulullah, guru, wong tua loro ini dari mana kita bisa merasa lebih baik itu dari mana? Berpikir yang gimana itu kok nanti bisa enggak ada. Sekalipun orang tua itu beda agama. Oh, beda agama enggak apa-apa, asal iman. Dan kita anak tidak boleh menilai agama orang tua. Orang tua boleh menilai agama anak. Anak dilarang keras menilai agama orang tua. Segeralah menjadi orang tua. Orang tua mah bebas. Anak tidak boleh menilai orang tua. Yang menilai orang tua itu orang tua. Orang muda belum boleh menilai orang tua. Karena pasti tidak, ya tidak salah. Belum punya anak,
ya belum sah. Penilaiannya itu batil, batal. Ini Gus, tips-tips supaya pemuda-pemuda ini bertarekat dengan baik dan benar itu gimana? Mudah saja itu. Ya ikutilah Sayyidina Ali. Bacalah sejarah sahabat-sahabat Nabi, terutama Sayyidina Ali. Karena dari kalangan pemuda, tokoh di Islam ini ya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah pemuda pertama yang masuk Islam. Kemudian hidup fi tarbiyatin nubuwah, hidup tumbuh berkembang dari kecil ke remaja ke dewasa ini di satu rumah dengan Nabi, TPA anak. Karena pemuda itu masih labil, masih mudah terpengaruh oleh luar dirinya, terombang-ambing. Maka carilah ya teman yang baik, lingkungan baik, tetangga baik, karena masih muda terpengaruh luar diri. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Tentang seseorang janganlah kau bertanya langsung kepadanya, tapi bertanyalah kepada konco pleke. Korin niku sing rontang-rontung sak sarung, sing rokok sebatang santing-santingan. Las asli. Kok cek nemen nih. Oh iya kan. Ya makanya wong Kang Soleh kumpulono, konco Soleh kumpulono. Yang jenenge Soleh. Solehnya punya apa? Ya kembali yang tadi Gus apa? Pernah lihat Gus Insom itu ngerangkul lintas agama non apa yang beda agama itu gimana sih tipnya untuk kita bisa otomatis organisasi kan nggak pilih kasih toh semuanya harus ikut ya. Sekalipun itu beda agama itu gimana caranya? Cukup dengan amalkan satu hadis yang menerangkan bahwa al-khalqu 'iyalullah, makhluk seluruhnya ini adalah keluarga besar Allah. Maka yang namanya keluarga ya jadi dulur. Kuwi makhluk iki dulur. Ya apa mestine dulur nang dulur? Ya menghormati, memuliakan, mengenakkan dan seterusnya. Jangan menganggap orang lain bahkan makhluk lain itu bukan saudara. Itulah kemudian slogan itu yang Abi pakai di acara IMP Indonesia Merayakan Perbedaan. Semua saudara dengan tangan ini syarat dua orang anu salaman. Kuwabe dulur. Ka ono mungsuh. Mungsuh siji kakean itu hawa nafsu kita sendiri yang ada di dalam diri kita. Luar diri kita ini siapapun dan apapun itu hakikatnya adalah saudara. Bisa bos, andai semua manusia berbeda seperti itu, dunia ini akan aman ya. Ya dan awalilah dari dirimu. Awak dulu aman ya. Ibda binafsik, mulailah dari diri.
ini semua disetir ilmu. Orang siapa yang ilmunya lebih tinggi dari nafsunya, ya nafsunya akan ditundukkan, akan dikalahkan. Jadi barang siapa yang ilmunya kalah dengan nafsunya, ya sengsara. Yang menjadi tolak ukur ilmu itu adabnya atau ilmunya? Ilmu nafiknya, manfaatnya ilmu itu, nafiknya. Adab itu dari ilmu nafik, ilmu yang diamalkan sesuai pengamalannya, ini sesuai ilmunya diterima, nah ini namanya nafik. Nah dari manfaatnya ilmu ini tumbuh adab. Orang beradab pasti berilmu nafik, adabnya tinggi, pasti ilmu nafiknya tinggi. Beradab itu berkarakter mulia, bersifat mulia, berjiwa Muhammad. Iya. Berkepribadian mulia. Namanya berkepribadian, bersifat, berkarakter itu. Dimanapun ia berada ya yang ngono. Gak ditentukan oleh lingkungan tas apa enggak ya wis ngono wis. Oh, justru itu yang mempengaruhi. Iya. Itu beradab itu. Berkarakter atau bersifat atau berkepribadian mulia. Nanti jika beradab sudah dipastikan itu berilmu. Enggak mungkin orang beradab itu rendah ilmu. Nek kesawangane to ketoke rendah ilmu atau gak duwe ilmu, iya, karena dia enggak punya. Tapi enggak mungkin wong adab itu buah dari ilmu nafik. Ini kura-kura dalam perahu nih ya. Tidak suka pamer. Ya makanya ilmu dulu baru adab. Tapi ilmu tanpa adab bahaya. Nek mboten berilmu tapi di beradab-beradab no ngoten. Enggak ada. Beradab-beradab niku. Waduh. Enggak manis teh. Enggak ada. Iki kepentingan konten rupane. Wong itu hasil dari ilmu yang bermanfaat. Adab itu. Ilmu, pengamalan, tumbuh adab. Iya. Yang penting ini berarti ilmu. Ilmu itu pula adab. Ilmu ini nafik cukul adab. Ya, yang paling penting adab. Tapi adab itu pasti dari ilmu. Memang itu buahnya ilmu nafik. Jadi tuntutannya harus berguru gitu kan? Iya, ya, karena enggak boleh bergoogle. Banyak virusnya. Berguru itu kepada orang, bukan ke handphone, komputer, ke orang. Jadi pemuda cinta ini kita bisa jadi ahli muda nanti. Iya. Syaikhun najih au akhun shalih. Kalau tidak atau belum menemukan, belum dipertemukan dengan syaikhun najih, guru yang kelihatan nyata sukses dalam membimbing, harus mencari akhun shalih, saudara yang shalih itu perilakunya, sifatnya. Kudu duwe dulur sing shalih. Nek gak rusak wis gak tertata hidupnya. Lah nek duwe guru saya khun aja mesti duwe akhun saleh. Sampo mo
muridnya mak situ dok. Ya gurunya ini sekaligus guru ya sekaligus menjadi saudara. Itu kebutuhan hidup aman, damai, selamat, sejahtera, dunia akhirat. Butuh guru yang berpengalaman dan dulur atau konco sing berani menegur kita ketika kita lalai, berani menyalahkan kita kalau kita salah, ya ikilah dulur sejati yang berkata benar tentang Tuhan. Iya, tidak yang selalu membenarkanmu. Untuk berguru ini, apakah harus ke satu orang apa ke dua tiga gitu? Kalau guru adab atau guru hakikat harus satu. Itu guru ruhani harus satu. Kalau dua malah enggak jadi. Kalau guru jasmani, guru syariat, guru luar, semakin banyak semakin baik. Kalau guru adab itu gurunya roh kita atau pasangannya roh kita. Posisinya seperti suami istri itu, guru itu posisi suami, murid itu posisi istri. Kalau diumpamakan persuami istrian. Nah, si istri dilarang poliandri. Si istri dilarang bersuamikan dua. Begitu pula murid tarekat dilarang bermursid dua. Tambah gak jadi. Kalau berguru matematika, IPS, PMP, anu kalau sekolah yo tambah api. Tapi bayare maksudnya. Dari dengan berguru gini Bu. Biasanya kan si murid ini meniru sosok guru. Belajar meniru sosok guru. Bagaimana dengan karakter pribadi masing-masing untuk apa dikikis habis atau memang itu proses awal? Ya, namanya pecinta itu di kamus cinta itu seorang pecinta itu pasti menginginkan segalanya di kekasihnya. Kepinginnya koyok kekasih. Niru kasih sembuarang kaliri. Bahkan hakikat cinta itu ya tidak merasa memiliki dirinya tapi milik kekasihnya. Sembuarang kaliri ditumblek-blek. Ya tidak menyukai tabiatnya sifatnya barang kaliri. Tapi menyukai tabiat kekasihnya itu. Tapi seperti ketika aku telah masuk ke dalammu, maka pandanganku menjadi pandanganmu, pendengaranku menjadi pendengaranmu. Seperti moro pinter ae. Kali gembul kiai tadi. Ya iki termasuk langsung dikece Gus. Akun medsos ya. Itu akun soleh. Iya. Itu sudah termasuk hakikat apa? Ya, hakikat. Kita kan harus ikut menelaah apa? Perjalanan dan perilaku seorang guru. Seorang guru kan ada bahasa tubuh, bahasa ya. Semua. Kayak pakaiannya ini gambar singa itu menunjukkan karakternya atau ya iya. Tapi sing ngopote. Sing ngopote. Sing ngopote. Sing ngopote. Awak dhewe sing ngopote. Dan itu angka ya ini.
8. Angka 8 itu tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Enggak. Kan sing ngeru nek gak sing nulis. Yang memulai ini. Dimulai di mana dia? Iya. Tekan dhisik tak tekan dhuwur. Iya, gak karo. Sing ngeru sing nulis. Ada awal akhirnya enggak anu di situ pokoknya. Awal lu akhir. Masuk perjalanan rohani kita juga tidak ada. Iya seperti itu. Jadi angka 8 itu 20, 00 di template 0. 20. 0 atas, 0 bawah. Ya alhamdulillah guys, terima kasih waktu dan kesempatannya bagi kami pemuda-pemuda ASW. Meskipun pembicaraan semakin seru, mohon maaf waktunya banyak mengganggu. Istirahatnya bisnis jam. Untuk sementara itu dulu, mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.